Guys, welcome back di YouTube Bang Manai. Anjay, ini video terakhir, entah ini terakhir atau nanti ada lagi ISL kalau nggak salah. Yeah. Udah mau berangkat nih. Rame lumayan, tapi nggak serame biasanya karena kita pencar, karena kita diomelin guys. Kalau keramaian di sini, lihat. Apartemen sama OBP sama kompleks ini kayak terganggu dengan keberisikan. Oke, jadi kita pencar di sini, ada depan, ada terus di Bandung, ada terus di mana lagi yang ada? Karawang. Nah, di Banten kita ada lagi gitu. Keren. Tapi di Banten setengah kalau nggak salah. Karena kalau mau masuk EGK nggak usah masukkan tinggal langsung join aja guys. Datang ke sini bilang bang gue mau ikut nonton, atau kalian langsung tulis link. Betul begitu? Betul deh. Berapa persen anda yakin EVOS juara hari ini? Soalnya kemarin nggak, tadi malam saya dengar nggak, ini teori FFBM aja dik. Oke. FFBM gagal Esek 12, terus pilpres Esek 1. Nah ini semoga aja sama. Tapi kan gagal, eksisa harusnya bisa. Kan ada pilpres sekarang. Tapi kan di FFML regunya apa? Di FFML biasanya Esek 5. Di FFML finalnya Esek 5. Di Exis Cup 5 tambah 5 10. Pokoknya kalian jangan bilang bang gimana cara join EGK, gak usah, langsung aja kalian klik link yang kalau misalkan EVOS garis keras bikin open berangkat kayak gini, kalian langsung klik link. Atau misalkan kalian datang di turnamen itu yang ada EVOS Defend atau Legend, kalian langsung nongkrong bareng, kenalan aja sama yang tadi, Yasin, Alvin yang gendut, terus sama ya kalau bisa sama gua, bisa sama Teddy ini yang keriting, terus sama yang botak nih. Aduh lucu banget cok. Amun bah. Sat. Gua paling depan. Lu pada marah-marah sama gua mulu pada. Takut muntah gue. Pintu depan kebuka gak? Nah, asik. Oke guys, let's go. Ini gue inget banget nih, gue waktu itu ditangkap satpam di sini. Gara-gara tim kuning anjing. Gak tahu. Tim Poco dong. Karena gue kan tim kuning. Rame banget ini, nyampah banget. Karawang. Itu tadi Karawang banget. Siapa dia isinya? Gak tahu. Kan. Gila. Ini penuh banget bro. Ini JKT juga ini bang FM. Ah emang anak KFF tampangnya kayak gimana? Gue udah tahu soalnya gue udah 5 tahun. Oh ini. Itu anak itu ini juga co, tim futsal kayak gitu co. Muka anak KFF ini. Gak tau sih ini turun di mana ini. Gila guys, rame banget. Gue kira bakalan misa-misa gitu co acaranya, tapi ini disatuin co. Apa namanya, bola sama FF. Weh, jangan ngomong jorok dong, gue lagi nge-vlog anjing. Masa lepas anjing? Ya ampun, lagi nutup lagi. Keren banget co.
Dulu di sini acara motor gue pernah ke sini, acara Piala Presiden terakhir. Piala Presiden di sini ada keributan di sini. Buat yang kalian yang nonton waktu itu dan ingat, ini EGK nih udah mulai masuk. Rame banget. Ada dua, jadi di sini pemeriksaan tiket, sini pemeriksaan barang-barang takut bawa bom. Rame banget, rame. Oh itu EGK-nya kumpul di sebelah kanan lu. Lama banget cowo masuknya cowo, sampai lapar gue. Dengar kasih makanan lagi. Tutupan hording. Lama banget, cok. Di YouTube, di YouTube lebih lawak, gak ada suaranya, gak ngerti juga lah. Ini Exus ngapain tuh? Ini pada gawe gak gaji. Lagi nyeting anjing sambil live stream. Gak ngerti sih ini anjing. Ini Evos yang mana aja gak ngerti. Itu yang udah kelihatan udah modernnya. Oh itu Evos tuh. Mati lagi anjing suara ini. Gue sampai ngevlog tuh bingung aja mau videoin apaan. Gue ngekill anjir, gue videoin ngekill.
sampai nggak tahu loh ini yang mati siapa, terus yang sisa timnya tim mana lagi gitu, nggak tahu ani, bingung gue juga. Bantai cuy, RRQ cuy. Minimal jangan 144 lah. Ditelepon bro. Ditelepon. Game-nya gini, asli ya gini gimana tuh? Gua langsung mengundurkan diri. Enggak boleh di-cop. Game-nya burik banget kalau di sini. Ini guys, jadi ini pakai resolusi 144 ya guys. Jadi bukan game-nya yang burik, tapi layarnya yang burik. Lu anjing. Hei, Austin. Yuuu, yuuu. Lu gak kaya gas. Lihat, Cok. Jangankan di HP, di YouTube, anjing. Bisa dinyanyi patah-patah, Cok. Aneh banget. Sampai males gue ngepuk. Yes, gue nggak tahu, gue sekarang lagi bersama Evos garis keras. Pada intinya Evos juara 3. Gue nggak tahu tadi anak-anak pada main di semak-semak di sono, di bagian sono lo berdaya dead kayak gitu. Kalian bisa lihat status-status anak-anak FF Sport, anak-anak FF, pokoknya gue nggak ngerti kenapa. Soalnya tadi pas gue ke street kagak ada satupun anak-anak FF nih. Ya, itu gua nih, Dik. Kocak. Gua kasih lo konten, Dik. Kata gua nih, Dik. Usaha tuh emang milik kita ya. Iya. Terus evaluasi, doa kita juga ngelakuin ya. Iya. Cuman ada sesuatu yang jelas-jelas rezeki hari ini. Iya. Di luar drama yang hari ini, coba lihat lo, Dik. Tiba-tiba ngekill 20. Tiba-tiba 25 ngekill 26 rank Buya. Menurut gua terlepas dari usaha mereka bagus, cuman menurut gua itu rezeki. Itu kayak nothing dulu soalnya anjing. Mungkin udah expect tuh kayak perebutan di atas tuh tadi BTR paling BTR, atas. BTR, EPOS, EPOS, RRQ, EPOS, Kagendra, baru RRQ. Yeah. Makanya Kagendra nafsu banget sama EPOS. Nah, jadi kalau menurut gua faktor rezeki itu mempengaruhi. Yeah. Bener gak? 38 poin 1 match. Bener cu. Itu udah kayak EPOS di atas FML. Ya gitulah guys, jadi jangan bilang ayo juara, tapi ya karena rezekinya belum ada ya gimana ya guys ya. Kita boleh usaha, tapi kan Allah lagi yang balik lagi. Pada intinya satu kata, kocak.